Selamat malam. Baik. Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Nah, sebelum kita memulai IG Live kita malam hari ini, kita mau perkenalan singkat dulu nih ya tentang Duanyam dan Kreologi. Oke. Nah, Duanyam sendiri merupakan kewirausahaan sosial berbasis kerajinan tangan yang saat ini sudah bekerja sama dengan lebih dari 1.400 perempuan di seluruh Indonesia, terutama di daerah pedalaman dan daerah terpencil seperti NTT atau Flores, Papua, dan juga Kalimantan Selatan. Nah, berbekal pengalaman Duanyam sejak tahun 2014, Duanyam tentunya sangat memahami kendala UMKM dalam manajemen order, produksi, inventory, bahkan sampai pengiriman. Sehingga ingin sekali bisa membagikan pengalaman-pengalamannya kepada UMKM lain melalui Kreologi, yaitu sebuah ekosistem yang didasari oleh pengalaman-pengalaman Duanyam dalam menjalankan bisnis kriya di Indonesia. Nah, Kreologi sendiri menawarkan solusi yang menyeluruh, yaitu komunitas sebagai wadah berjejaring dengan pelaku usaha lainnya, pelatihan untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan UMKM, serta aplikasi ramah pengguna untuk membantu pencatatan kegiatan operasional dan membuat perencanaan strategis. Nah, buat teman-teman yang sudah bergabung dan ingin bertanya, silakan langsung ketik di kolom komentar di bawah atau bisa di-drop melalui question box ya, teman-teman. Nah, hari ini kita bakal dengar sharing-sharing nih dari Kak Dita, yaitu owner dari Neira Pocket yang berdomisili di Tabanan, Bali. Nah, sebelum kita mendengar sharing-sharing dari Kak Dita, kita ajak Hadita dulu untuk bergabung ya. Kita tunggu sebentar. Sebentar lagi Hadita akan bergabung. Ya. Oke. Hai Hadita. Wah, sorry banget ya Kak tadi. Seperti biasa nih ya kendala. Sinyalnya ikut kendala PPKM. Online nih. Iya betul, sinyalnya ikut PPKM nih, bener banget. Aduh, padahal lagi seru-seru ya tadi ya kita ngobrol ya. Oke, kita lanjut lagi ya Kak ya. Sinyalnya udah aman kan Kak sekarang? Gimana? Sinyalnya oke deh, udah bagus, udah lebih clear. Suaraku juga udah lebih aman kah? Jelas, jelas. Oke, mantap. Siap Kak, kita lanjut ya Kak ngobrol-ngobrol. Meskipun sempat terpotong, pasti keseruannya tetap sama lah ya, karena sharing dari Kak Dita nih menarik banget nih dari tadi kita ngobrol nih. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih Kak Dita, bagaimana sih caranya mendapatkan inovasi desain produk buat Neira Pocket serta semua warna-warninya gitu. Kalau misalnya tadi kan tentang warna, Kak Dita udah jelaskan itu dari batik Bali ya. Nah, untuk mendapatkan inovasi desain produk nih, inspirasi yang hadir itu dari mana aja sih? Seperti yang tadi Kak Dita sempat ceritakan gitu ya. Boleh di-share lagi kah, Kak? Kalau inspirasi sih, kadangkala tuh muncul dari kebutuhan pribadi. Misalnya kayak tas anak-anak gitu untuk isi papan meja belajar yang lipat itu. Kemudian masukin box krayonnya misalnya. Nah, itu kan berawal dari kebutuhan anakku sendiri. Nah, itu aku buat dari situ gimana ya, coba-coba. Akhirnya jadi produk gitu, dan itu dirilis juga kebetulan ada juga peminatnya yang kayak gitu-gitu. Selain dari kebutuhan pribadi, kadang aku juga lihat sih dari apa inovasinya datang dari pesanan customer gitu. Jadi mereka mau pesan kayak gini-gini-gini tapi dimodifikasi sesuai kebutuhanku yang kayak gini. Nah, seperti itu jadinya munculnya jadi otodidak juga gitu, muncul ide-idenya, inovasinya. Nah, seperti itu sih Mbak Basie. Ya. Oke, berarti menarik ya bagaimana inspirasi itu sebenarnya dekat ya Kak Dita ya. Kayak kita bisa dapat inspirasi justru dari lingkungan terdekat kita. Gak usah susah-susah dicari tuh teman-teman, inspirasi tuh bisa datang dari mana saja ya. Nah, tadi ngomong-ngomong tentang ide produk dari customer Kak Dita nih, apakah berarti Neira Pocket ini benar-benar melayani juga pesanan custom gitu ya Kak ya? Pesanan satuan yang custom, tergantung keinginan customer. Apakah betul begitu Kak?
Iya, betul. Jadi kalau ada customer mau pesan satu pieces aja dengan desainnya kayak gini, kayak gini, kayak gini, dia memberikan detailnya. Terus nanti biasanya kita diskusi dulu sih, Mbak Bresdi. Jadi kalau pakai model kayak gini, kira-kira ergonomis nggak ya? Untuk dipakai simple nggak ya, atau ribet nggak ya? Lebih-lebih kayak gitu sih. Misalnya kadang ada customer yang dia lihat di majalah misalnya, atau dia lihat di all shop model tasnya seperti ini, tapi dia pengen di desain yang beda. Nah itu biasanya kita discuss dulu sih. Kalau misalnya apa yang dia sampaikan itu menurutku, kalau dia memilih bahan seperti itu tuh kurang oke. Jadi aku kasih masukan, kalau misalnya kamu pilih pakai bahan ini, model seperti ini, kayaknya cocoknya pakai bahannya jenis ini deh. Jadi lebih ke komunikasi sih sama customer gitu. Jadi kadang kadang mereka mau pesan produk seperti di marketplace gitu. Jadi wujudnya jadi suka-suka nggak sama persis dengan itu gitu, karena boleh ditambahin ini, boleh tambahin itu, yang kayak gitu-gitu sih, Mbak Blesdi. Wah, keren banget sih Kak Dita. Aku juga baru baru paham nih sekarang ya bahwa Nera Pocket ini memang bisa pesanan custom juga. Itu membuat ini semakin unik sih Kak. Udah batiknya limited edition, bahkan barangnya pun Kak Dita melayani pesanan custom. Keren banget Kak Dita nih bener-bener. Dan semua Kak Dita kerjakan sendiri. Itu yang saya salut banget loh. Wah, hebat banget nih. Ini ibu rumah tangga teladan Kak Dita nih ya. Keren, keren, keren. Ya, ya udah senang ya, karena udah terlanjur kecemplung di jahit. Dan jahit tuh menurutku jadi kayak apa ya, kayak bukan treatment tapi kayak terapi gitu loh. Jadi tuh nagih terus dan bikin hati senang ya. Jadi aku setiap hari tuh pasti masuk ke dalam ruang jahit gitu, meskipun misalnya aku lagi break nih, nggak ada orderan, libur lah istilahnya, aku tetap masuk ke sini supaya nggak tahu ya feelnya aja itu dapet. Jadi Wah, ini ya namanya itu deh. Jadi passion ya Kak ya. Kalau udah passion mah isanya ini bukan lagi pekerjaan ya jadinya Kak, bisnis ini ya udah jadi kesenangan tersendiri buat Kak Dita. Wah, keren banget sih. Berarti emang buat teman-teman yang lagi nonton ya, memang passion itu penting buat bikin bisnis. Kalau misalnya udah passion, kita nggak perlu mikirin nih gimana caranya biar semangat terus. Justru kegiatan Kak Dita Benar. di Nera Pocket bikin semangat ya Kak ya malah. Benar, itu jadi justru bikin semangat gitu, baru ditambah. Jadi kadang mikirnya kayak gini, aku ini udah di posisi semangat gitu ya di Nera Pocket. Ya udahlah, jalan biarin mengalir, dan yang penting konsisten gitu. Jadinya passionnya ini gayung bersambut gitu loh, passionnya dapet, cuannya dapet gitu. Jadi asal konsisten gitu ya. Jadi jangan, terutama jangan apa, mood sih. Ya kita kan bisa mengelola mood ya, maksudnya mood ini kan kadang jadi musuh gitu istilahnya ya. Ya, Nah kalau dia betul. dibiarin nggak mood, kalau dia dibiarin nggak mood, ya akan terus-terusan gitu, akhirnya ya kita bosan istilahnya, jenuh ya, kayak gitu gitu. Jadi Betul, ya betul, betul. mood sih naik turun, sama ada mood jenuhnya ada, tapi nggak jenuh-jenuh banget sih Mbak Blas. Jadi aku treatmentnya ya kayak gitu, misalnya setiap hari pasti aku sempetin, meskipun lagi nggak jahit gitu, sempetin masuk ruang jahit, apa bersihin mesin jahit atau apa. Itu sih salah satu treatment yang untuk jaga mood dan tetap semangat aja gitu, biar konsisten terus gitu. Wah, keren, keren, keren. Berarti bahkan cara Kak Dita untuk jaga konsistensi dalam menjalankan Nera Pocket saja ya dengan lagi-lagi menjahit ya, Kak. Ini udah cinta, cinta betul nih, Kak, berarti ya, sama menjahit. Oke, nah, sekarang bicara tentang target market nih, Kak, namanya kita bisnis kan pasti target market tuh penting ya, gitu. Nah, sebenarnya Nera Pocket ini menargetkan pasar yang seperti apa sih Kak kalau boleh tahu gitu. Karena kan bisa dilihat ya kalau craft itu kerajinan tangan kan pasti punya penikmatnya sendiri ya. Ada orang-orang yang memang suka banget sama arts and craft. Nah, kalau boleh diceritakan Kak, target market Kakak siapa sih? Kalau dari awal sih memutuskan untuk memulai Nera Pocket ini, aku sudah tentukan bahwa target marketku itu perempuan, Mbak Blesdi. Jadi perempuan dengan kategori umur-umur 25 sampai 45 tahun gitu. Dan kadang-kadang, dan nggak tahu ya, karena aku menetapkan itu, maka yang muncul memang pembeli-pembeli itu di range umur itu gitu.
Padahal aku nggak setting atau apa-apa ya, tapi memang itu sudah terkonsep bahwa Merapokes itu untuk target usia sekian sampai sekian, kemudian bisa ibu rumah tangga, bisa pekerja, kemudian aku memang menargetkan di wilayah Pulau Jawa dan Bali gitu, tapi memang paling banyak itu di Jawa gitu. Dan hitung-hitungan itu sih, hitung-hitungan target market di awal itu sampai saat ini alhamdulillah sesuai sih Mbak Blesdi. Jadi memang nggak tahu ya, mungkin semesta mencatat, aku mencatat dan semesta mengabulkan. Jadi target market yang sudah aku coret-coret itu alhamdulillah ini sih apa sesuai gitu dengan Wah, keren, keren, keren. ya. Iya, tapi benar sih Kak Dita tidak salah, karena saya termasuk salah satu target market Kak Dita juga nih. Kalau lihat arts and craft kayaknya langsung, aduh, gak bisa nolak, kayaknya Gimana? langsung luluh gitu ya. Apalagi lihat yang limited edition, Iya. bener banget sih. Kayak memang kecenderungannya perempuan ya, Kak, ya, yang seneng lihat sesuatu yang sifatnya seni, ya, sesuatu yang apa tas, Benar. wah siapa sih perempuan yang gak suka tas ya, Kak? Semua juga pasti naksir kalau lihat tas ya. Benar. Oke, nah, terus bicara tentang strategi marketing nih, Kak. Nah, seperti yang kita lihat ya, kalau misalnya di Instagram kan, ya, Rapoket udah keren banget nih Instagramnya. Nah, kalau boleh tahu, strategi marketing yang dijalankan oleh Kak Dita nih, apakah ada channel lain, Kak, selain Instagram gitu, atau seperti apa nih, Kak? Dulu awal-awal memulai sih fokusnya di Facebook, kemudian di website gitu. Tapi apa belakangan 3 tahun belakangan ini bergeser ke Instagram gitu, karena di Facebook ayah seperti aku kayak seperti sudah di titik stuck gitu ya marketnya. Jadi Facebook aku hanya main di Facebook Marketplace. Nah, udah nggak main di ranah page pribadi gitu ya. Jadi jadi sekarang lebih konsen ke Instagram. Kemudian untuk marketing itu aku juga rajin rajin sebar kartu nama. Kalau misalkan setiap ada acara-acara aku suka ikut pelatihan-pelatihan gitu ya, kegiatan dari kementerian, kemudian kegiatan dari dinas dinas perdagangan dan koperasi. Ya. Itu aku rajin aja sebar kartu nama gitu. Nah, terus juga memperbanyak networking lah dengan teman-teman. Aku gabung juga di komunitas-komunitas usaha gitu di Bali. Nah, jadi dari situlah aku bisa ketemu nih, ada link-linknya. Aku harus ada teman-teman yang bisa sharing lah produk craft nih, bisa disalurkan ke sana, ke sana, ke sana, ke sana, yang kayak gitu-gitu. Jadi networking komunitas, nah itu jadi sarana marketing juga sih, gitu. Wah, nice, nice, nice. Menarik ya, Kak, ya, bahwa ternyata nggak berhenti sampai di channel-channel yang seperti Instagram, sosial media yang langsung menyebar ke banyak orang, tapi justru relasi kita yang kita bangun lewat komunitas juga ternyata berdampak besar ya, Mbak, ya, buat marketing. Bener banget sih. Nah, Betul. mungkin ngomongin tentang kalau ini kreologi juga ya, buat teman-teman yang juga punya UMKM nih, seperti Kak Dita juga gitu ya. Menarik banget nih teman-teman, karena komunitas ini berdampak penting, boleh banget gabung di kreologi, karena ini menjadi sarana juga buat saling sharing, ya, saling berbagi, berbagi ilmu, insight, bagi kalau misalnya mungkin lagi, kadang-kadang yang tadi ya Mbak ya, jenuh, lemas, mungkin bosen, dan ada teman cerita kan bisa semangat lagi ya, buat balik lagi, gitu. Ngejalanin lagi, bener banget. Oke, nah, sekarang tadi kita udah bicara tentang semua yang inspiring gitu ya, kayak semua yang seru-seru. Nah, pastikan namanya dalam bisnis ada kendala juga ya, Kak Dita ya. Nah, kalau boleh sharing nih, Kak, di Nera Pocket sendiri, pengalaman pribadinya Kak Dita, kendala apa sih yang ditemui gitu, baik dalam menjalankan bisnis pada momen-momen normal maupun sekarang nih lagi situasi pandemi gitu ya, pasti kan punya tantangan tersendiri gitu. Boleh diceritakan, Kak? Kalau kendala sih ada, jadi aku tuh berusaha semaksimal mungkin tetap di level positif. Maksudnya kendalanya tidak dijadikan sebagai masalah gitu. Jadi aku anggap kendalanya sebagai sebuah tantangan gitu. Jadi kalau sudah berpikir seperti itu, aku merasa harus terpacu terus kan mencari solusi nih, lewatin tantangan ini gimana nih, lewatin tantangan itu gimana kan kayak gitu. Jadi kalau khususnya untuk pandemi saat ini ya, aku tuh ini apa
awal-awal sempat berpikir, awal-awal kejadian pandemi nih, ini barang-barang yang aku buat nih bukan barang-barang bukan barang-barang primer gitu. Apakah akan terjalan atau enggak? Nah, itu awal kendala yang terpikir. Tapi saat itu langsung berpikir, ini bukan kendala gitu. Ini ada solusinya. Terus aja konsisten posting, konsisten promo, konsisten ini itu. Akhirnya di bulan awal-awal pandemi itu agak melonjak di masker. Agak melonjak di masker, kemudian akhir Desember 2020 udah mulai orang berkegiatan, udah mulai masuk souvenir-souvenir sampai hari ini gitu. Jadi kalau kendala yang dibilang kendala tuh jadi karena suka absurd gitu loh. Ini aku karena ini nggak menganggap itu sebagai kendala ya, jadinya ya itu bukan masalah gitu. Jadinya ya semua terlalui dengan baik sih, selama ini nggak ada sesuatu yang sandungan yang begitu besar gitu. Nah, dari bahan Wah. baku semuanya juga tersedia, istilahnya dari tenaga kerja juga ada yang bantu. Nah, paling kadang-kadang terkendalinya keteteran di pencatatan keuangannya gitu, karena kan semuanya aku kerjain sendiri ya. Jadi meskipun aku sudah dibantu dengan aplikasi digitalnya untuk pembukuan, cuman kadang itu yang masih suka keteter sih. Nah, mungkin kedepannya perlu ada orang khusus yang untuk pembukuan ya, biar lebih Ya, ya, perhatian. ya, ya. Oke. Wah, keren banget ya. Berarti kalau aku dengar dari share Kak Dita tadi, penting banget nih untuk set mindset yang tepat ya, Kak ya. Kalau kendala kita lihat sebagai sesuatu yang menghentikan kita, maka ya bisa aja kita jadi berhenti ya, jadi putus asa mungkin, jadi nggak semangat menjalani lagi. Cuman ketika kendala dilihat sebagai tantangan, yang ada malah makin maju ya kak ya. Justru ada peluang baru ya kayak tadi misalnya masker waktu pandemi. Apalagi ketika orang udah beradaptasi, ya semua jadi bisa kembali normal ya kak. Keren banget kak, sangat Betul. inspiring. Nah, terus kayak gini nih kak, kayak tadi mungkin ini berhubungan sama yang pertanyaan tadi ya dan sharing Kak Dita ya. Tips memaintain penjualan mengingat pariwisata Bali juga terkena efek pandemi. Apakah dengan situasi sekarang nih kayak tadi yang Kak Dita share ya Bali sekarang menurun banget secara pariwisata. Apakah mempengaruhi juga nih Kak penjualannya Naira Pocket gitu atau ternyata dengan penjualan online tidak terlalu berpengaruh misalnya gitu. Ya, alhamdulillahnya sih nggak terlalu berpengaruh ya Mbak Blesti, karena memang marketku kan banyak kan memang di luar Bali, malah di Pulau Jawa Jawa. gitu. Jadi memang nggak terlalu berpengaruh sih, cuma memang berpengaruhnya hanya sedikit lah ya. Jadi karena aku biasanya taruh barang di art shop gitu, karena ada permintaan di sana, tapi ini sepi kan, nggak dikunjungin orang, jadi ya aku nggak bisa taruh barang lagi di sana gitu. Tapi kemudian aku dapat tawaran nih, misalnya dari pusat oleh-oleh Cikarang. Nah, aku cari lubang-lubang baru nih, karena di sini tertutup. Jadi aku cari lubang baru. Jadi aku taruh barang di barang craft tuh di pusat oleh-oleh Cikarang. Kemudian di Smesco juga ada. Nah, kayak gitu-gitu. Jadi aku cari lubang-lubang baru karena di sini sudah tertutup. Sementara ini tertutup, jadi cari di tempat yang lain gitu. Alhamdulillah sih ada aja ketemu jalannya. Gitu. Iya betul betul betul. Itu sih ya kalau yang aku lihat memang nggak boleh berhenti cari peluang ya kak ya. Kalau kita kadang-kadang kalau misalnya kita udah merasa di titik yang aman, kita jadinya nggak terdorong untuk mencari peluang baru. Tapi justru dengan adanya suatu tantangan, jadi malah terdorong ya untuk mencari kesempatan-kesempatan Itu yang sih, lain ya. ya Betul itu betul sih betul Mbak betul. Blesdi. Jadi anggapnya semua masalah itu tantangan ya. Ini bukan masalah, itu yang bikin kita terpuruk, jadi melempem gitu loh. Jadi tetap nih harus jadi berpikir ya, cari aduh kemana lagi, kemana lagi, kemana lagi. Dan nah itu tadi pentingnya apa, pentingnya networking juga, bahwa jadi ternyata dengan banyaknya teman di komunitas, jadi banyak info yang kita dapat, jadi kita bisa dapat peluang-peluang baru ya. Kayak di sini udah tertutup nih art Betul. shop, aku bisa dapat di tempat lain, di tempat lain yang kayak gitu sih. Iya. Oke. Setuju banget Kak Dita. Oke. Nah, sekarang ngomongin tentang online channel nih. Tadi kan Kak Dita sempat singgung tentang Facebook marketing terus pindah ke Instagram gitu ya. Nah, sejak pandemi nih Kak, kalau tadi kita mau tahu tentang bagaimana pandemi mempengaruhi misalnya ada penurunan atau gimana. Nah, kalau sekarang seberapa cepat sih pergerakan dalam memaintain online channel sejak pandemi?
Apakah justru kayak, oh pandemi malah meningkatkan penjualan secara online misalnya, atau kayak gimana cara Kak Dita beradaptasi dengan perkembangan media-media sosial online yang cepet banget gitu Kak Dita? Mungkin boleh di-sharing nih Kak tentang pengalaman online channel ini. Sih, aku juga sebenarnya kayak Instagram gitu-gitu kan dia mulai banyak-banyak perubahan-perubahan cepat gitu ya. Nah, ya aku belajar menyesuaikan dengan terbata-bata juga sih. Artinya aku mencari-cari info gimana sih memaksimalkan penjualan lewat Instagram gitu-gitu. Karena aku memang mau fokusin di Instagram. Kalau Instagram itu kan lebih mudah ya, anggaplah sebagai katalog gitu ya. Jadi kayak katalog gitu. Nah, itu sih jadi masih cari info-info, kemudian sharing di komunitas-komunitas yang melek digital, yang lebih pinter lah dari aku gitu. Yang kayak gitu-gitu sih, berusaha ngimbangin aja ya gimana perubahan-perubahan yang ada di channel online-nya itu gitu. Yang penting nggak berhenti belajar gitu sih kalau aku. Gitu. Iya, iya, iya. Setuju banget, Kak. Jangan berhenti belajar ya, karena namanya digital nih, kalau kita nggak kejar, kita tertinggal ya, calon-calon. Oke. Halo? Halo, ya. Kayaknya sinyalnya nih. Halo. Iya nih, Kak. Lumayan putus-putus. Oke. Suaraku masih terdengar, Kak, Kak Dita? Masih masuk, Mbak Blusdi. Oke. Sip. Oke, kita lanjut ya, Kak, ya. Tadi berarti kesimpulan soal digital harus tetap terus up to date nih ya, harus tetap tahu terus nih perkembangan fitur-fitur yang ada, ngobrol-ngobrol sama teman sesama komunitas ya, supaya tahu nih tips and trick-nya memanfaatkan fitur-fitur sosial media seperti apa. Oke. Nah, ini udah pertanyaan-pertanyaan terakhir nih, Kak Dita. Nah, apa sih motivasinya Kak Dita bergabung di komunitas Kreologi, dan apa saja sih yang Kak Dita dapatkan setelah bergabung di komunitas? Mungkin bisa jadi semangat juga buat teman-teman lain ya yang belum bergabung. Iya, aku sih senang banget ya bisa gabung di Kreologi. Dulu awalnya kalau nggak salah aku gabung tuh karena di-share juga sama temen. Tapi itu kan udah agak lama. Jadi di-share, masuk dong ke sini, bagus komunitasnya. Nah, terus aku ikut masuk dalam Kreologi dan emang bener sih komunitasnya bagus. Aku suka karena ekosistemnya di komunitasnya itu semua saling support gitu. Terus saling share informasi gitu. Terutama kan semua di dalam situ kebanyakan craft ya. Kebanyakan craft. Jadi emang nyambung lah sama aku gitu. Misalkan kan suka dilempar isu-isu pembahasan tertentu dan situ diskusi. Pokoknya aku beruntung sih dapat itu. Kemudian juga Kreologi kan memfasilitasi aplikasi ya yang untuk proses bahan baku, proses pengerjaan segala macam. Nah, itu menarik juga buat aku gitu. Jadi cukup membantu sih. Dulu awal-awal sempat aku pakai, tapi karena ya itu tadi, kadang kalau udah ngerjain kerjaan suka keteteran jadinya lupa mau update lagi di aplikasinya. Tapi bener-bener, Kak. Top banget teman-teman gabung di Kreologi deh, nggak rugi. Mantap, ini testimoni langsung nih ya dari anggota komunitas Kreologi nih. Bisa dilihat ya, inspiring banget ya teman-teman. Jadi dapat dijamin ini bukan promosi semata ya Kak, tapi emang pengalaman pribadi Kak Dita ya. Gimana bisa? Dan mantap. Itu membernya seluruh Indonesia ya, membernya seluruh Indonesia. Jadi kita bisa tahu nih teman-teman yang di Indonesia Timur gimana, kreasinya apa-apa aja, dan mana tahu kan kita bisa kolaborasi ya, kalau misalkan misalkan nih batik-batik kolaborasi sama anyaman bambu atau anyaman apa yang kayak gitu-gitu kan. Nah, itu bisa jadi peluang juga sih gabung di Kreologi, pokoknya keren deh. Mantap, wah bener banget nih teman-teman, peluang kolaborasi itu penting ya Kak, jadi ide baru, jadi inovasi produk baru ya, tentunya bisa membuka peluang pasar baru ya. Wow, oke. Nah, terakhir nih Kak, sebagai penutup, pesan-pesan apa sih yang bisa disampaikan oleh Kak Dita untuk para pegiat UMKM lainnya, khususnya yang di bidang kriya juga? Ya tetap berinovasi, kemudian ketika sudah idenya stuck gitu, boleh istirahat sebentar, tapi sambil cari-cari inspirasi, jangan membiarkan stucknya terlalu lama. Tetap terus inovasi, maksudnya kalau kita memakai suatu produk A, kita bisa
olah lagi atau carilah inspirasi yang lain untuk di apa ya, dimodifikasi dan lain sebagainya gitu. Yang penting jangan stuck, tetap semangat, konsisten, dan pasti ide-ide bisa ada didapat di sekitar kita pokoknya. Pokoknya tetap Mantap. semangat. Oke. Thank you banget Kak Dita. Memang nih kalau aura orang yang bersemangat tuh mudah tertular ya, Kak. Semangatnya Kak Dita nih pasti ngular banget nih buat teman-teman audiens yang nonton hari ini. Jadi jangan lupa ya teman-teman. Yang penting tetap semangat, konsisten, terus berinovasi, cari inspirasi, dan yang pasti bergabung di komunitas tuh akan sangat membantu ya teman-teman untuk bisa berkembang gitu. Ya, mantap. Oke, thank you banget loh Kak Dita sudah bergabung dengan IG Live-nya Kreologi malam hari ini. Nah, sebagai penutup nih sebelum kita akhiri IG Live hari ini, kalau ada teman-teman yang tertarik untuk mendapatkan lebih banyak informasi ataupun sharing-sharing tentang cara mendukung dan menumbuhkan bisnis kerajinan tangan kalian, silakan bergabung dengan komunitas Kreologi ya, seperti Kak Dita dari Nera Podcast melalui link bit.ly/unduhkreologi. Nah, buat teman-teman juga yang mungkin terlambat bergabung di IG Live ini, untuk melihat tayangan secara utuh, bisa lihat di tayangan ulang di IGTV atau channel YouTube Kreologi ya. Oke deh, baik. Selamat malam, Kak Dita. Semoga kita bisa ketemu lagi ya, Kak. Bisa ngobrol-ngobrol lagi nanti ke depan. Sehat semuanya ya. Oke, terima kasih sehat banyak. Semua. Terima kasih. Malam. Ya.